والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وسيدنا ومولانا محمد dan sunnah-sunnahnya sunnah-sunnah umum atas niatu baca bismillah. Nah, ini kita mau udhu baca bismillah kapan? Nah, ketika kita pengen masuk tangan bismillahirrahmanirrahim sambil sunat niat. Nawaitu sunatahu. Kita punya siwak. Saya punya dua siwak. Punya siwak semuanya. Lalu kita mulut baca lagi nawaitu sunatahu. Hidung nawaitu sunatahu. Lagi muka, nawaitu al hadas asqal yang biasa kita baca. Nah, dari awal kita niat, yaitu dari kita membasuh tangan. Ketika kita enggak basuh tangan, ketika kita enggak niat dibasuh tangan, itu kita berarti belum ada niat. Maka ketika belum ada niat, tidak ada pahala dari tangan sampai muka. Jadi niat di situ. Pas mau tangan. Nah, itu sunnatul wudu. Mau mulut, nah itu sunnatul wudu. Mau masukin hati dalam minum, nah itu sunnatul wudu. Mau muka, nah itu lokal ada situ. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, la salat aliman la udu'a lahu wa la udu'a aliman lam yazukur ismallahi alaihi. La salat tidak sah salat liman tidak sempurna salat liman bagi tidak sah sholat liman la wudhu anhu bagi orang yang enggak wudhu. Lantas itu tidak sah sholat orang yang enggak wudhu. Ini wala kamilah. Nah, enggak sempurna wudhu. Ini kalau yang kedua tidak sempurna wudhu bagi orang liman lam yazkur ismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Orang yang tidak baca bismillah. Jadi kalau enggak wudu, enggak sah. Enggak wudu, sholatnya enggak sah. Enggak baca bismillah, lagi wudu, tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Jadi jangan sampai kagak baca bismillah. Walaupun sunat, jangan kagak di cuma baca bismillah doang seberapa susahnya. Selalu baca bismillah, sunat baca bismillah. Jadi bismillah ini dahsyat sekali. Ada satu kisah. Ada orang datang ke rumah saya. Udah lama sekali. Ya, waktu itu saya masih belum nikah. Orang ini dari Jawa, dari Jakarta. Dia datang. Dia punya saudara kenal sama saya. Jadi saudara yang kenal saudara saya bilang dia punya masalah. Bahwa dia punya saudara saya. Jadi dibilangin datanglah ke rumah saya. Pertama
Perempuan, ini yang kedua ya. Ada orang dari Jawa. Nah, ini dari yang pertama. Yang pertama begitu juga, alhamdulillah Allah kasih apa yang dia minta, Allah kasih. Ini kedua, kejadian kedua. Ada orang dari luar Jakarta, dia mau dibunuh. Mau dibunuh sama orang di kampung dengan sewa, jadi pembunuh bayaran. Ini beneran. Sampai nangis-nangis sama datang. Datang ke rumah. Tapi bukan berarti saya mungkin kata bisa nyari hati, bukan ya, jangan ya. Jangan datang ke masalah, jangan datang kepada saya, datangi kepada yang lain ya. Lalu dia datang ke rumah mengadukan hal yang ada, saya mau dibunuh, saya mau dibunuh. Dia sewa banyak, yang benar. Naronya baca bismillah.
Kemudian ini tadi suaminya suami jahat, durhaka sama istri. Istrinya soleha. Emang kadang begitu nih. Ya, suaminya begitu, bininya soleha. Ya, karena kesabaran, kesolehan bininya, si suami jadi taubat. Ya, itu banyak yang kayak begitu. Ada ini. Kemudian suaminya, ya tadi dikatakan suaminya ya, jahat. Dia panggil istrinya. Wahai istriku, mana duit yang aku sudah kasihkan kepadamu? Ya bang, baik bang, tolong ambilin, baik. Pas mau diambilin, langsung malaikat bersegera ngambilin dompet yang dibuang sama suaminya di sumur. Berkat baca bis. Nah, ketika istrinya ambil, ada dikasihkan ke suaminya, suaminya kaget. Kok bisa ini? Baca bis. Banyak sekali amal bismillah. Makanya ada kitab tafsir bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai kita enggak baca bismillah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Summa ghusl kafaini, kemudian membasuh dua telapak tangan sunat. Habis baca bismillah, basuh dua telapak tangan. Summa siwaku, kemudian sunat siwak. Bila khusinin, bikulli khusinin, bikulli khusinin, dengan setiap yang keset. Illa sawimin, kecuali illa disawimin, kecuali bagi orang yang puasa. Ba'da zawali, setelah gelincir matahari, siwak. Siwak. Jangan kagak punya siwak. Megangnya begini pak. Megangnya begini. Ada yang tak punya siwak? Dan mudah-mudahan besok bisa punya. Amin ya. Megangnya begini. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan ada siwak. Ini megangnya. Dulu Pak Haji pernah saya kasih itu sih Pak. Kita beli dompet ini. Begini. Begini. Kelingkingnya di bawah. Dari kanan. Sini kanan dulu. Tengah pertama tengah. Gigi gigi atas keluar kanan. Lihat ya Pak, begini. Lalu ke bawah. Kemudian ke kiri, keluar, kanan, ke kiri, 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 gigi, atas, keluar. Bawah. Kanan lagi. Kayak angka 8 ini. Tiga kali sudah. Nah yang terakhir. Hah? Iya. Yang terakhir. Langit-langit. Dan lidah. Yang lengkap benar sama ada lagi. Ya, dikituin ya. Itu kelamaannya. Saya begini aja cukup. Cukup begitu tadi. Yang paling jarang pakai siwak adalah orang perempuan. Betul tidak? Perempuan jarang. Hah? Perempuan kenapa jarang? Tanya aja yang perempuan. Ya. Jadi jangan sampai tidak punya siwa. Ya. Mungkin minggu besok ada siwa penolakan. Ada sabda Nabi. Qala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyku ala ummati la amartum bi siwaki ma'akuni kuduhin. Jikalau tidak aku menyulitkan atas umatku, aku perintahkan mereka dengan siwak serta setiap kali wudu. Jadi aturan ini Nabi pengen wajibin. Tapi
Nabi takut nyusahin, tapi gak mau. Jadi Nabi orangnya kesianan, takut nyusahin setiap kali itu. Makanya kita gak pernah apa sih waktu itu ya, berat, repot. Nah, kita usahakan supaya menurut saya apa sih waktu. Kenapa? Karena ini sunatnya banget, sunat banget. Ada sabda Nabi mengatakan, rok atani bisiwakin khairu bisalahina rokatan digeri siwak. Dua rokaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rokaat tanpa siwak. Bodoh apa kita kalau kita gak pakai siwak? Bodoh. Iya, bodoh banget. Wajib. Iya, dua rokaat sama 70. Ya Allah. Di mana-mana orang pasti ngambil yang banyak. Kita ngambil yang dikit bodoh apa pintar? Bodoh. Iya. Ada duit ini 70.000, ya. Yang ini ya 2.000. Silakanlah pilih mau yang 70.000 atau yang 2.000. Saya yang 2.000 aja dah, karena kata anak kecil itu bodoh. Apalagi buat cari yang paling. Jadi mulai saat ini jangan sampai kagak bersuara. Suman mat-mat kemudian masukin air ke dalam mulut. Dalam mulut. Masukin air ke dalam mulut. Sunatnya kalau enggak puasa dikumur-kumur. Kalau enggak asal masuk aja. Kalau lagi enggak puasa asal masuk aja. Jangan sampai enggak. Wal istinsaku masukin air ke dalam hidung. Masukin air ke hidung. Bukan begini. Tapi sedot. Sedot. Lalu istinsar, keluarin air dalam hidung. Oh, bahasa kita sempretin. Sret-sret gitu ya. Bahasa Betawi pinggiran. Wal mubalaghatu fi ima li muftirin, dan mubalaghah memaksimalkan pada keduanya, memasukkan air ke keduanya, itu ke kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Kumur masukkan air ke dalam hidung. Mubalaghah kalau ini li muftirin, bagi orang yang tidak puasa. Bagi orang yang tidak puasa. Jadi kalau orang yang puasa jangan mubalaghah, biasa aja. Masukin juga, cuma tidak mubalaghah. Asal masuk aja, Mak. Tetap gini juga, asal masuk. Nah, andai kata kemasukan ke dalam dimaafin. Kenapa? Karena diperintah. Wajam uha bisa si gurafin dan mengumpulkannya, ya, mengumpulkan keduanya dengan tiga sapuan, dengan tiga saukan, bisa si gurafin dengan tiga saukan, mengumpulkan antara ke kumur, masukin air ke dalam hidung dan masukin air ke dalam mulut, ya. Antara masukin air ke dalam mulut dan masukin ke dalam hidung, ya, itu sunat dikumpulin jamak. Nah, biasa juga gitu. Masih itu senatnya gitu. Kalau bisa atau wal istinsaru, dan masuk dan keluarin air dari hidung, disempetin bahasa kita. Kemudian wa masuhul lil ra'si wal udhunaini zahiran wa batinan, menyapu setiap kepala, seluruh kepala dan dua telinga, zahir batin. Jadi yang bagus kepala semuanya. Ya, semuanya. Ya. Caranya begitu. Kalau kita begini aja boleh enggak? Boleh, boleh. Boleh aja. Kemudian telinga suhiran mamatinan, luar dalam. Dalamnya begini. Dalamnya. Ini dalam, luar ini,
begini-begini. Sya'rin kasifin min lihiyatin wa'aridin wa'asabi'in liyadaini min tasbiti. Dan menselak-selakan wa'aridin sya'rin menselak-selakan rambut kasifin yang tebal min lihiyatin daripada jenggot yang punya jenggot. Ya, ini menganggap enggak ada. Wa'aridin dan campang wa'asabi'in liyadaini dan dua tangan dan jari jemari dua tangan bitasbih dengan tasbih. Gini. Kalau jenggot begini. Jenggot begini. Bukan jenggot jenggot begini. Bukan begini-begini bukan. Jadi masuk. Iya, di sela-selakan. Kalau tidak apa, buat kamu. Iya, iya, kerja gini aja. Oh, itu biasa. Biasa aja. Jadi kalau tangan itu kalau apa kalau jenggot gini, kalau tangan gini. Atau begini. Ya begini, begini atau begini. Enggak boleh begini. Pokoknya iya. Jangan begini. Jangan begini. Iya. Iya, boleh aja sih begini. Boleh begini. Nah, kemudian begini. Itu dijelaskan dalam kitab Hasyiah Bayjuri Al-Fathul Qorib. Boleh jelain dan dua kaki selaselakan min asmari min sirri yadi al-yusra. Dua kaki dari bawah kelingking tangannya ya. Dua kaki dari bawah ya. Dari bawah dengan menggunakan kelingking tangannya yang kiri. Ini. Mulainya dari sini. Dari sini. Ini. Dari bawah. Pakai tangan kiri. Nah, gini. Ya, maaf. Ya. Terus sampai ke mana ya? Ya. Akhir di sini. Nah kemudian kalau kita kepengen kakinya beribet apa begini bawah gitu, mungkin aja boleh nggak? Boleh aja. Namanya tahsul aslu sunnah, hasil asal sunnah. Boleh. Dan dapat sunnah. Ini yang kecil-kecil kayak begini kita jangan tinggalin, kerjain. Kalau dapat ilmu aja begini. Iya. Kalau dapat ilmu, kita udah tahu masih nggak apa. Maafin. Maafin. Iya. Kita udah tahu ilmunya dipakai lah. Iya. Kalau nggak dipakai lupa. Kasih uap juga, ini langsung dipakai pak. Tadi langsung dipakai. Kalau nggak dipakai lupa. Biar sedikit kita punya ilmu tapi di amali. Amali. Jadi alim. Bapak ngaji jadi alim. Jadi alim. Kalau banyak ilmu jadi al-alam. Pada Rasulullah bersabda Rasulullah SAW.
atani datang kepadaku Jibril maka Jibril faqalani lalu berkata kepadaku iza tawadda fa khallil liyataka apabila engkau datang kepadaku maka apabila engkau wudu maka silakanlah jenggot engkau. Allah Abu Syaibata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam khallilu baina asabi'akum selaskan di antara jari-jari kamu la yukhallilullahu baina huma bin nar. Bisa Allah tidak selaskan di antara keduanya di api neraka. Artinya Pak langsung masuk. Suma qala kemudian dia berkata bersabda wailul lil aqabin nar celaka bagi tumit-tumit daripada api neraka. Jadi kalau orang bodoh enggak rata tumitnya enggak kena masuk neraka. Rawahu Dalqutni wa dzalikal amru. Wa dzalikal amru dan menggosok anggota tubuh. Jadi menggosok juga hukumnya sunnah. Menggosok hukumnya sunnah. Jadi gosok itu hukumnya sunnah. Ini biar tahu. Gosok itu apa? Digosok itu. Jadi air, jalan air kan kita gosok. Air ini gosok hukumnya sunnah. Kalau kita gini nanya. Kalau airnya rata sah. Air jalan yang umpama ngalir, kita gini nanya. Sah. Cuma kagak dapat sunat gosok. Nah, jadi gosok itu hukumnya sunat. Sunat ini dikala ya tanpa digosok sampai air ke anggota udung. Ke anggota udung kaki kan gosok juga. Kalau umpama enggak sampai kecuali digosok maka hukum gosok menjadi wajib. Enak udah dinahalin. Wallahualam. Ada yang mau tanya dua aja. Dua pertanyaan. Sebelumnya malam ini agak merecek sedikit. Yang saya tanyakan, apakah hukum daripada seorang wanita bila ke makam? Om Shalom. Dalam mazhab kita hukumnya kalau perempuan ke makam adalah makruh. Iya, makruh la anallahu azwaatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang suka ziarah kubur. Jadi kita jangan. Keluarga saya alhamdulillah enggak ada yang ziarah kubur. Perempuan. Walaupun keluarganya mandul dapat kalau keluarga. Ya. Kalau keluarga ada. Ada dua pendapat, ada yang boleh, ada yang kaget. Tapi saya tetap ikut yang tidak boleh. Ini enak.